Jejeli, jejeli, jel-jeli kenyal. Itu rasa pasti jeruk. Salah ini mangga. Udah salah lagi. Nih guys, yuk kita makan. Bismillah. Wah, kayaknya enak ya guys. Tuh, di dalamnya ada kayak kokona gitu guys. Kita makan, bismillah. Boleh bagi, sedikit aja. Mau bagi-bagi. Ini cuma satu nih. Aku akan bagi bungkusnya aja, bye. Iya, tinggal bungkusnya aja. Padahal aku juga pengen makan jelly. Aha, aku coba tanam aja lah. Siapa tahu tumbuh pohon permen jelly. Kamu tumbuh ya. Kasian kali dia pengen jelly tapi gak punya. Sampai tanam-tanam begitu. Aduh, sampai tahan monyet tuh gak bakal tumbuh. Aha, mama punya ide. Nih, mama akan kasih daun supaya dia kira pohon jelinya tuh tumbuh. Padahal mama yang kasih. Wah, udah tumbuh jadi daun. Tapi nggak ada buahnya. Aku tidur lagi lah. Siapa tahu bangun-bangun tumbuh jeli. Mama pinjam bentar. Wah, pohonnya udah berbuah jeli. Banyak sekali. Ada warna pink, oranye, kuning, putih. Wah, aku makan yang pink. Wah, banyak kali bagi ya. Boleh ambillah. Ya, ambil. Ambil semuanya. Kamu gak boleh gitu. Mau ini. Dasar ya, gak tahu diuntung. Untung aja guys, dapat dua. Lumayan kan. Nih, kita rasa yang rasa stroberi ya. Cobain guys. Wah, tuh guys, dalamnya ada kokona gitu. Bismillah. Enak banget guys, rasanya manis dan seger. Kenyal-kenyal kokonanya. Ada satu lagi. Aku mau yang banyak. Aku ambil dulu ya sama dia. Siang siang gini enak banget nih makan es krim. Kamu gak mau nawarin aku gitu? Gak mau. Tolong kamu pegang bentar ya. Tapi kamu jangan habisin. Aku mau ke rumah dulu ya. Dadah. Hati-hati ya. Enak aja guys. Tadi dia gak mau nawarin aku. Gak mau kasih aku es krim. Rasa ini nih. Kita ambil ini. Kita kecil aja guys. Ini cornnya. Ini es krimnya. Es krimnya jadi mini. Tinggalin di sini lah. Aku bawa yang besar. Bismillah. Enak banget deh. Pada kacangnya. Dia datang. Semoga es krim mininya dia senang. La 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 la. Guys, mana si jahat? Lo. Kok es krimku mengecil sih? Ini ulah siapa guys? Kalian yang tahu jangan lupa subscribe dan komen ya. Aneh banget. Es kukul jeruk pisang. Es kukul jeruk pisang. Es kukul jeruk pisang. Boleh bagi tak? Guys, aku tuh heran banget. Kenapa sih dia itu suka bagi-bagi? Padahal kan bisa buat sendiri. Diam, yaudah itu es kukulnya. Buah apa itu? Enak aja, ini buah aku guys, yuk kita makan. Bismillah. Aku kan tanya buah apa itu? Ini ada buah pisang, ada buah jeruk. Wah, boleh tak kamu yang jeruk, aku yang pisang? Gak boleh, guys, yuk kita makan. Bismillah. Kamu gitu banget sih. Biasanya es kukul kan warna coklat kan itunya? Ini edisi terbaru, aku buat rasa vanila. Wah. Udah. Aku makan ini di rumah. Kalau makan di sini dibagi terus. Bye. Gitu sih. Hei anak mama, kenapa sedih? Ini mah aku pengen banget makan es kukul yang viral itu. Tapi aku nggak tahu buahnya kayak mana. Mama bisa toh? Kamu ini dari kemarin-kemarin kayak ngeremehin mama ya. Mama itu apa aja bisa. The power of mama. Mama serius? Ya sini, mama bantu buat es kukul. Terima kasih mama. Yuk kita buat. Yuk.
Sweetie Baby Sweetie. Ini es kulkulnya. Guys, tengok guys, ini es kulkulnya. Aduh, es mama copot, nak. Ya udah, ayo kita makan. Bismillah. Bismillah. Banyak banget, guys. Ini es kukulnya jeruknya tuh seger banget, terus pisangnya tuh manis dan dibalut dengan coklat putih manis-manis rasa lemak. Enak, alhamdulillah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kapan suka es kukul, komen ya. Ada permen karet, bagi boleh tak? Bagi-bagi terus, kan sekali saja. Berkali-kali, bukan hanya sekali. Tapi gak pernah kamu kasih. Eh, tengok nih, aku ada permen karet warna biru. Wah, kayaknya enak tuh. Enak dong, nih, aku akan makan guys. Wah, kita buka ya. Wah, agak Wih, warna pink, guys. Warna pink. Kita makan, bismillah. Wow. Tuh. Ada bulir-bulirnya ya. Ya, bismillah. Wah, kamu abisin sih. Enak guys, asam-asam gurih nih kamu bungkusnya aja. Baik, aku makan di rumah. Ya, tinggal bungkusnya aja. Padahal aku juga pengen makan permen karet. Aha, karena aku pintar, aku coba tanam aja lah. Siapa tahu berbuah permen karet. Kamu tunggu ya pohon. Aduhai, duhai, duhai. Kasian kali, dia pengen permen karet tapi gak punya. Temannya pelit lagi. Aha, mama punya ide yang cemerlang. Kepengen kali dia permen karet sampai tanam begini. Gak bakal tumbuh lah. Nih, mama akan pura-pura kasih daun supaya dia kira permen karetnya tumbuh. Wah, ini beneran udah tumbuh jadi pohon, tapi belum berbuah. Aha, aku tidur lagi lah. Siapa tahu bangun-bangun berbuah permen karet. Mama akan pinjam bentar teman-teman. Banyak sekali permen karetnya. Aku senang sekali. Wah, ada banyak. Aku mau makan lah. Ih, banyak kali permen karetnya. Iyalah, kamu mau ya? Bagi ya. Iya, ayo kita makan sama-sama ya. Iya, kita bagikan. Iya. Yeay. Ayo guys, bismillah. Wah. Gini guys. Bismillah. Katanya permen karet bisa kita jadi balon. Kita coba ya. Seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Meme Susanti teman sejati. Mereka sahabat sejak lama. Eh, kamu nih nyambung aja. Tengok nih, aku punya clay warna-warni. Wah, banyak banget. Ada merah, hijau, pink, biru. Yaudah yuk, kita main bentuk-bentuk yuk. Tapi mau bentuk apa? Gak tahu juga. Silakan bentuk meme deh Susanti. Siapa yang paling cantik di pemenangnya? Oh, bentuk meme sama Susanti. Oke, siapa takut? Palingan aku yang menang. Aku pasti yang menang. Yuk kita mulai. Yuk. Udah jadi. Tengok nih, mirip banget kan sama Susanti. Tengok nih, mirip banget kan sama Meme. Guys, kalian pilih Meme atau Susanti? Kalau dukung aku, komen ya. Kalau kalian dukung Meme, subscribe. Ya, Susanti mirip banget loh. Meme, saya suka. Susanti, bener banget. Kalian pilih Susanti ya. Kalian pilih Meme. Makan bola-bola coklat terngiang masa kecil. Boleh bagi tak? Boleh, karena aku lagi baik hati. Wah beneran. Aku baik. Tunggu, aku harus cek dulu kesehatannya dulu. Takutnya ada racun kan. Wah, aku cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kamu gitu sih? Bungkusnya aja, bay. Ya, kamu memang pelit. Ya, tinggal bungkusnya aja. Padahal aku juga pengen makan bola-bola coklat.
Aha, aku coba tanam aja lah. Siapa tahu tumbuh pohon lalu berbuah bola-bola coklat. Semoga kamu tumbuh ya. Kasihan kali dia pengen bola-bola coklat tapi nggak ada. Ngapain dia sedih begitu sih? Ada tinggal di warung, mah pakai nanam segala lagi. Mama punya ide. Kasihan kali, gini amat pengen bola-bola coklat sampai tertidur gini nanam gak bakal tumbuh. Nih, mama akan pokok kasih daun supaya dia kira pohonnya itu tumbuh, padahal kan mama yang kasih. Oh, wah, ini bener udah tumbuh pohon tapi belum berbuah. Aha, aku tidur lagi lah. Siapa tahu nanti bangun-bangun berbuah bola-bola coklat. Hi. Kita pinjam bentar ya, guys. Wah, udah berbuah bola-bola coklat. Banyak sekali. Aku mau makan. Wah, aku mau makan. Banyak kali tuh. Eh, jangan pegang. Kamu suka mencuri. Ya, aku mau. Mau. Ya, udahlah. Ini buat kamu. Wah, semua. Makan. Ya, bye. Kasih nih lo. Kamu udah berapa tuh? Aku dapat 3. Ayo, guys. Kita makan, ya. Ah, memang rezeki anak soleh, guys. Oh, biar kita makan, guys. Bismillah. Nih. Ciwi gitu, guys, coklatnya. Ini kesukaan aku masa kecil. Kalian kesukaannya apa? Komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Aku mau ambil pohonnya itu. Ada Yupi sarapan noodle-noodle. Ini ada mie dan juga telur. Biskuit-biskuit. Heh, tengok nih, aku ada Yupi sarapan. Isinya ada telur dan juga mie. Wah, mirip banget ya sama mie aslinya. Iya dong, sampai-sampai ada telurnya juga. Ya guys, yuk kita makan, bismillah. Bagi boleh. Wih, kayak betul-betul mie kan, bismillah. Bagi dong, itu kan banyak. Mau? Mau. Bye. Ya, tinggal bungkusnya aja. Aha, aku coba tanam aja lah. Siapa tahu tumbuh pohon Yupi sarapan. Kamu tumbuh ya. Oh. Aduhai kasihannya. Kasian kali dia pengen Yupi sarapan tapi nggak punya. Aha, aku punya ide. Aku akan kasih daun supaya dia kira pohon Yupi sarapannya tumbuh. Oh, wah, ini beneran udah tumbuh pohon. Tapi belum ada buahnya. Aku tidur lagi lah. Siapa tahu berbuah Yupi sarapan. Mama ambil bentar, guys. Wah, ini beneran udah tumbuh Yupi sarapan. Banyak sekali, ada mie, cookies, dan lain-lain. Wah, banyak sekali, aku makan yang cookies lah. Ih, apa itu? Banyak kali. Iyalah, ini namanya pohon ajaib berbuah Yupi sarapan. Boleh bagi enggak? Kamu mau? Mau. Tapi kan kamu tadi pelit sama aku, mau kasih. Maaf ya. Ya udah, ambillah. Aku mau yang ini. Iya, ayo kita makan sama-sama. Yuk. Kamu apa? Kamu dari ini. Kamu ini jahat ya. Bye. Cuma dapat satu, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting dapat. Ini kayaknya air deh. Bismillah. Lembut banget. Empuk, lembut. Enak. Hei, aku mau pohon itu. Jajanan coklat hitnya masa kecilku. Aku juga pernah, tapi dulu. Iya, dulu. Tapi sekarang boleh bagi tak yang itu? Gak boleh, ini punya aku sendiri. Ada bekas coklat tadi aku makan juga.
Ini kayaknya enak ya, mau dong. Kamu gak lihat ini tuh cuma satu buat aku sendiri. Iya, setidaknya aku rasa aja, sesuap saja. Gak boleh, ini punya aku. Kamu nangis sih, lebay deh. Guys, iya aku tuh pura-pura nangis supaya kamu tuh gak bagi. Tuh guys, kita cocol nih, kita sendoknya kecil. Kita makan, kita habisin semua. Kita habisin semua, bismillah. Ini kamu gitu sih. Bungkusnya aja, bye. Iya, tinggal bungkusnya aja. Padahal aku juga pengen makan jajanan coklat. Aha, aku coba tanam aja lah. Siapa tahu tumbuh pohon jajanan coklat. Semoga kamu tumbuh ya. Kasian kali dia pengen coklat yang kayak kawannya itu tapi nggak ada. Aha, mama punya ide. Dia tuh kepengen kali guys jajanan coklat sampai ketidur begini. Nih, mama akan kasih daun supaya dia kira pohon itu tumbuh. Wah, udah tumbuh jadi pohon tapi belum berbuah. Aha, aku tidur lagi lah. Siapa tahu bangun-bangun berbuah jajanan coklat. Bangun berbuah ya. Wow, udah berbuah jajanan coklat warna-warni. Ada warna hijau, kuning, pink. Wah, aku mau makan yang warna hijau. Banyak kali jajanan coklat warna-warninya. Iyalah, tiba-tiba tumbuh jadi pohon. Boleh loh. Bagi dua enggak? Boleh, ambillah. Iya. Ada todalang. Mana? Ketipu. Kamu ketipu ya? Ya, untung aja guys aku udah ambil satu. Enggak apa-apalah, anggap aja sedekah ya kan? Ya guys, kita makan. Wah, ini kayaknya enak banget nih. Tuh guys, warna hijau. Makan ya. Tuh, bismillah. Enak guys coklatnya. Mantap. Kalian yang di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Koin coklat emas harta karun. Koin coklat emas harta karun. Ngikut aja. Tengok, ini tuh ada koin emas tapi sebenarnya coklat dalamnya. Wah, itu beneran coklat. Iya, sebenarnya aku di rumah tuh punyanya warna-warni. Tapi aku ambil satu aja, karena kalau ambil banyak pasti dibagi. Kok kamu gitu sih, pelit banget. Yaudah guys, yuk kita makan, gak usah hirauin dia ya. Yuk kita makan, kita buka bungkusnya. Nah tuh, kayak gini. Wah, kalian udah pernah dong. Kalian pernah tak makan kayak gini? Bagi boleh. Setengah aja. Beli sana di warung. Yuk kita makan. Kesin ya. Bismillah. Enak banget. Ini kamu tinggal bungkusnya aja. Sini, bye. Kamu gitu sih. Ya, tinggal bungkusnya aja. Padahal aku pengen permen coklat koin. Aha, aku punya ide. Aku coba tanam aja lah. Siapa tahu tumbuh pohon permen coklat koin. Kamu tumbuh ya. Kasihan kali dia pengen permen coklat koin tapi nggak ada. Aha, mama punya ide. Kasihan kali saking pengennya permen coklat koin tapi sampai tertidur begini. Mama akan kasih daun supaya dia kira pohon coklat koinnya tumbuh. Padahal kan mama yang kasih daun ini. Wah, ini beneran udah tumbuh jadi daun. Tapi belum berbuah. Aku tidur lagi lah. Siapa tahu beneran berbuah coklat koin. Yuk guys, ikut mama bentar. Wah, ini beneran berbuah.
buah coklat koin warna-warni. Banyak sekali. Wah, ada warna biru, hijau, pink. Apa itu? Banyak kali koin coklat warna-warninya. Iyalah, ini namanya coklat koin ajaib. Kok kamu bisa punya sih? Iya, tiba-tiba aku tanam bungkus yang punya kamu itu berbuah ini deh, coklat koin emas. Wah, kok warna bisa? Pink. Bagi dong. Kamu mau? Mau. Tapi kan kamu pelit sama aku. Maaf ya. Ya udah, ambillah. Wah, aku mau warna pink. Aku warna pink sama emas. Ayo kita makan. Bismillah. Wah, aku ambil semua. Aku sangat suka uang. Koin coklat, baik. Kamu gitu sih. Ya, untung aja guys, aku udah ambil satu warna pink. Kita makan ya, bismillah. Wah, bismillah. Enak banget. Dia jahat ya, ambil. Bungkusnya juga, aku mau ambil juga. Mau aku tanam. Ya, padahal tadi aku mau tanam juga. Siapa tahu tumbuh lagi. Nah udah, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Enak banget guys coklatnya. Enaknya minum energen di pagi hari. Bismillah. Sepertinya lezat dan bergizi. Lo mau? Mau dong. Nih. Enak aja. Beli sana sendiri, buat sana sendiri. Bye. Kamu gitu aja, padahal aku cuma pengen rasa aja. Hey, kenapa sedih dan murung? Ini mah aku pengen banget minum energen. Tapi aku nggak tahu beli energinya di mana. Ya Allah, kan tinggal pergi warung. Tunggu, Mama buatin ya. Mama beneran? Iya. Makasih, Mama. Sama, Mama buat dulu. Oke, aku tunggu sini ya. Ada, udah jadi energen rasa vanila tuh. Wah, minum. Baunya wangi banget. Iya dong, Mama buat. Ayo guys, kita minum, bismillah. Rasanya itu manis dan juga ada serai lagi terasa, Ma. Wah, mau juga rasa lah, bismillah. Rasanya manis kan? Iya. Ada sereal bulu-bulirnya tuh, pokoknya enak. Enak. Alhamdulillah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.